Pak, aku mau kelapanya. Mbaknya cantik banget. Say hello dulu atuh, Mbak. Mbak, hai dulu tuh ke kamera, hai dulu. Ini halo gitu ke kamera tuh. Cantik beneran. Sip ya. Oke. Okay. Lagi apa? Kok di recording di gigir aneh dong, Mat. Oke, baik lagi bareng Romeo, bareng. Iya. Kita tadi pas ngelem dulu ya sama kamera. Udah lama enggak ngevlog. Bisa ada yang pepar lagi. Jadi dijuruin Indomaret gitu. Oke. Okay. Jadi kita mau ke mana? Rom, Rom. Ke Cianjur. Dan ngapain? Aku janjian sama orang yang ayin. Janjian sama konsumen. Oke, oke. Okay, okay. Let's go, let's go. Ini siapa yang keluarin? Kamu lah. Oke. Okay. Aku stylenya keren ya. Aku jagain kita sama Adi ngikutin nih. Ah, Gustino Agung pengen pipis, euy. Di mana? Itu WC umum. Bentar lah. Cepet kok. Parkir sana. Ya aturan yang pipis segala di euy. Siap, gimana teh naik gini teh? Pipis gitu teh gimana? Enggak. Hah? Enggak. Oke. Okay. Pecicilan, pecicilan. Cik saya emang tenang berakhir. Siapa di videoin sih sama mbaknya yang di dalam sih? Di videoin apa emang? Di videoin sama mbaknya yang di dalam sih. Udah antum. Ayo. Oh, halo mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ilahi lalil azim. Enak banget ya kalau udah pipis. Gerah ih. Ya ih. Gerah. Mobil pink. Kalau di Sukabumi kayak gini, teman-teman, mobil-mobilnya tuh kayak hejo teh hejo, pink teh pink ya. Putih teh putih, kuning, imut-imut. Hebe, sebe. Yo. Oh, yo. Oh, yo. Nawan nih. Allah. Tadi pan opening nak di juru era . Kayak enggak estetik banget tahu buat opening . Baik. Motor ini sama-sama kamu dikasih nama apa? Mana? Ini. Bragi. Oh, ada namanya nempel dong. Oke ya. 1, 2, 3. Ha. Oke, okay, kembali lagi bersama. Alah. Bantu karena komponing. Kan mau ganti ke scan openingnya teh nih. Yang kamu lagi nge-pep tap sih gitu. 1, 2, 3. Ha. Kembali lagi bersama Romeo bareng Rinjani. Oke, hari ini kita kemana, Jan? Cianjur. Ngapain? Aku mau ketemu konsumen dulu. Iya. Kalian kerja lah. Ngevlog sekalian kerja gitu. Sekalian. Kita usahanya udah lama banget yang ngevlog ya. Iya, udah lama banget. Sibuk sama kesibukan masing-masing. Sibuk sama kerjaan. Itu beneran ini weekend. Kita sibuk sama kerjaan kita masing-masing. Ya, itulah. Kebenaran dia juga marketing apa yang? Mitsubishi. Iya, bagi kalian-kalian. Yang mau beli mobil apalagi mau kredit ya, usahain kredit ya, jangan beli gitu. Komen langsung aja, komen. Komen sekalian DM aja di @rinjani_romeo di IG, DM aja buat kalian gitu. Oh, di IG fotonya aku ilangin ya. Iya. Yeah. Kok aku ngerasa terganggu ya sama yang aku fans gitu. Oh. Gak tahu kenapa gitu. Ngerasa terganggu aja. Iya. Yeah. Soalnya kita udah, maksudnya kita udah nggak pernah buka helm dan dia tahu aku dan kita pun nggak pernah jalan sama orang ya. Iya. Gitu. Nggak tahu tujuannya apa.
kalau emang tujuannya ngefan juga nggak kayak gini sebenarnya. Nah itu teman-teman, ya, privasi kita. Iya. Pokoknya Romeo sama Rejani minta supportnya aja dari para netizen gitu, warga net juga. Siangku cerahku. Aku bohong kalau aku bilang kamu ganteng. Iya dosa itu. Siangku cerahku, matahari bersinar. Lagu itu yang cocok loh. Jangan pagi sih ya. Panas nih, panasnya cetar banget hari ini. Iya. Panas. Badan ini pusing. Hai, liar. Berarti kalau misal kita bersatu jadi orang Sableng ya. Inilah kak, ketika orang Sableng bersatu. Yeay. Cianjurnya tuh daerah mana sih? Daerah City Mall. City Mall, berarti ini ya. Rumahnya mas, rumahnya sih daerah Ciranjang bilangnya, tapi dia pengen jadi aja di depan City Mall. Oh, City Mall. Ya ya. Ciranjang bener deh. Ciranjang, Ciranjang mah Jawa tuh. Lewat terminal ini dong, terminal Pasir Ayam. Tapi makanya dia ngajakin janjinya di depan City Mall. Oh, jadi City. Biar akunya nggak jauh tapi. Oke. Panas banget ya. Banget. Yang hitam makin hitam, yang putih makin putih. Oh, ya kalau dasarnya putih ya. Kalau aku panas-panasan, yang ada hitam, gosong. Putih, hitam. Yang hitam, pacarku yang besar. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis. Terus kemarin terus aja lupain. Bajang tak jemur. Bukan itu. Sinyo hitam, giginya putih. Yang itu lain. Nah, naon atuh? Kamu yang enggak tahu berarti. Panas ieu. Iya, enggak pakai sarung tangan lagi, euy. Mau. Udah pakai sarung tangan aku ini. Pakai enggak? Enggak. Udah hitam. Oh, BTW Ri, jadi pakai ini loh, Nike Air Jordan. Ini suka hujan loh. Iya loh, kalau lu pakai Nike Air Jordan hujan loh. Hujan loh nanti. Itu BTW Air Jordannya KW. KW. Mana mampu Ri jadi beli Auri. Iya ya. Kan bukan siapa-siapa. Yang penting pakai Nike Jordanan. Oh, Nike Jordanan ya. Berarti ini tuh banyaknya fans Rijani ya dibanding fans Romeo. Iya. Iya kali. Iya kali. Ya tahu. Jan rata-rata banyak yang ngefans sama kamu tahu? Oh ya. Iyalah. Ya, makasih kalau udah ngefans, tapi ya jangan, tujuannya jangan menjatuhkan gitu. Kalau ngefan, ngefan aja, tapi nggak boleh menjatuhkan karena kita nggak saling kenal ya, nggak tahu aku siapa, kamu siapa, aku siapa. Mas, makasih banyak gitu. Udah Mas Soto yang di Bandung. Iya, Mas Soto yang di Bandung. Lupa namanya. Ya, aku juga lupa mau edit promosiin dagangan satenya. Makasih banyak, Mas. Lupa namanya, belum kenalan. Lupa. Ya, pokoknya support terus Rijani sama Romeo ya. Udah nonton terus setiap video-videonya kita. Iya.
kira-kira kameranya bertahan sampai mana, kita nggak akan matiin. Yoi. Soalnya kalau dimatiin juga malah habis. Iya. Kita mau nyoba ini tadi dari Sukabumi langsung ke Cianjur depan. Bertahan sampai kapan? Kalau mati gimana? Pas belum nyampe. Ih, apa tuh panggilan sayang kamu tuh kalau ke aku? Apa? Panggilan sayang kamu ke aku tuh apa aja? Kunyan. Ya, kunyan tuh apa? Kunyuk saya. Ya. Gupa. Gupa apa gupa? Kurang patut. Gupa gupa. Sama meong. Meong itu Romeo sayang. Eh iya bener eh. Eh iya bener kok bisa kepikiran sih? Iyalah. Romeo sayang. Eh iya bener. Iya. Iya bener, aku gak kepikiran loh, sumpah. Kalau masalah gitu mah serahin sama Riani ya. Iya. Pakarnya buat nyepetan orang jelek. Iya, iya, dia paling jago buat nyepetan orang gitu. Orang jelek terutama ya. Kalau yang ganteng gak bisa aku nyepetan. Biasa aja kali dia jeleknya. Kamu gak usah ngegas gitu, kata jelek gitu. Jelek. Jelek, emang jelek. Ya nanti malu lah sama netizen dari sana. Oh, perasaan sama muka jeleknya aku gitu. Itu mobil. Apa? Mobil mepet banget tuh. Kemana? Hampir kena kamera aku. Wah. Beneran. Nanti deh kita lihat. Aku gak ngel loh. Durian. Iya durian ya. Aku tuh mau bilang durian. Kamu suka durian ya? Suka. Tapi kalau udah diolah gitu. Iya sama aku juga. Ini pabrik. Ngelewati bentar lagi. Pabrik apa? GSI, Glostar Indonesia. Pabrik itu bikin apa? Sepatu. Untuk di ekspor ke luar negeri. Berarti aku numpang di situ bisa ya? Di ekspor ke luar negeri. Ya, kamu ikut masuk ke packing sepatu gitu. Kardusnya di bolongan. Itu ada yang es kelapa cantik sih yang jualnya loh. Itu di pinggir jalan beneran cantik tau yang jualnya. Duduk. Ayo benar. Benar sebenarnya itu cantik tau. Cantik beneran, putih cantik. Tunggu. Itu yang itu. Iya nyaho, aku mau kalau lihat yang cantik-cantik. Oh, curiga gak kalau aku lesbi? Ini. Tuh, cantik, gak percaya kalau. Biarin, cantik tapi. Iya. Cantik sih deh. Mbak, aku mau kelapanya. Kelapa? Mbaknya cantik banget. Say hello dulu atuh Mbak. Mbak, hai dulu tuh ke kamera, hai dulu. Ini, halo gitu ke kamera tuh. Cantik beneran Mbak. Tadi katanya berhenti di sini, katanya simbolnya cantik. Aku mau es kelapa, itu kelapanya. Aku mau kelapanya, Mbak. Teh. Teh. Lima gelas, lima tina. Beneran cantik tuh. Nggak percaya kamu, Ma. Matiin gak ini kameranya? Arek ngelebok. Gerah. Ya, mohon teteh. Lihat kita setelannya sama jaketnya. Kalau itu orang lagi ngobrol cuma. Kayaknya umur berapa nih? Umur berapa tahun? Hah? Dibuka ini kalau ngobrol dibuka. Ini matiin kamera. Oh ini kamera? Wah aja deh terserah deh. Tete udah lama jualan? Hah? Udah lama jualan? Ya. Berapa tahun? Baru setahun. Oh.
masih baru lah. Nah, terus ikutin terus temennya bareng Jan, udah, bye-bye Jan, bye-bye tuh. Oh, bye-bye. Bye-bye.